Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, DAPA, Korea Selatan menyatakan, prototipe ketiga jet tempur KF-21 Boramae terbang perdana hari ini, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Foto-foto dan video penerbangan perdana KF-21 ketiga pun beredar di dunia maya. Pesawat lepas landas dari wing pelatihan terbang ketiga Angkatan Udara di Sacheon, 300 km selatan Seoul, pada pukul 13:01 waktu setempat. Penerbangan dilaksanakan selama 37 menit. Sebelumnya, prototipe KF-21 pertama dan kedua melakukan penerbangan perdananya masing-masing pada bulan Juli dan November tahun 2022. Berbeda dengan model sebelumnya, prototipe terbaru ini dilengkapi dengan sistem yang diperlukan untuk pengujian kecepatan dan bobot pesawat tempur. Pesawat ini membuka jalan untuk pengujian lebih lanjut pada kemampuan pesawat tempur, menurut DAPA. Seluruh pesawat prototipe akan melaksanakan uji penerbangan dengan total 2.000 kali penerbangan hingga tahun 2026. Proyek KF-21 yang sebelumnya bernama KF-X/IFX diluncurkan pada tahun 2015. Proyek senilai 8,8 triliun won, 6,9 miliar dolar Amerika Serikat, ditujukan untuk mengembangkan pesawat tempur supersonik untuk menggantikan armada jet F-4 dan F-5 Korea Selatan.